Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seperti biasa ditemani para bocil dan bacil, Hamdan akan memperkenalkan meja kerja yang sudah selesai dan sekarang digunakan untuk menunjang kegiatan percobaan di garasi rumah. Ya, meja kerja atau workbench yang lazimnya ada di YouTube. Ini isinya adalah peralatan yang sebenarnya ini troli yang digunakan sebagai meja kerja, guys. Jadi troli ini dilengkapi ada bar duduk, ada gerinda duduk, peralatan kotak peralatan. Sekaligus juga sebagai tempat untuk membawa peralatan-peralatan kerja yang Hamdan miliki. Nah, ada mesin las juga di sini. Nah, awalnya meja kerja ini mejanya kecil, sayapnya belum dibuat. Karena masih perlu menghayal lagi kira-kira bentuknya seperti apa tambahannya. Setelah dipakai kerja, sempat dipakai kerja buat ngelas, mulai terbayang deh meja kerjanya harus diapain. Ternyata selain dipasangin sayap, kiri kanan ditambahin, dipanjangin, nggak cukup yang sekecil itu. Juga harus dipasangin bumper atau apa ya namanya, shield atau pelindung untuk lapisan belakangnya, yaitu papan. Karena kalau dipakai buat motong besi, kalau mesin potong besi yang 7 inch dinaikkan ke meja ini digunakan untuk motong besi, maka abunya itu kalau nggak ada bagian pelindung atau dinding pelindung, maka apinya akan ke dinding rumah, guys. Selain membuat cat rumahnya terbakar, menghitam juga, debunya kemana-mana, guys. Nah, ini yang sudah Hamdan lakukan pada meja yang di bawah ini. Hamdan sudah lapisi dengan resin, walaupun dia kena api, dia nggak mudah terbakar ya, guys ya. Terus, ini terhubung harusnya. Nah, ini terhubung sistem electricity-nya. Saya taruh di sini. Jadi kalau dipakai, kita hanya cukup nyolok satu, semuanya nanti terhubung ke sini. Jadi, ini sistemnya. Kita lepas begini. Nah, kita tinggal begini. Ini kita colok ke sini, guys. Gitu, guys. Lihat coloknya, colok. Ini pakai kabelnya kabel serabut, bukan kabel keras. Karena dia elastis. Kita coba pakai kabel keras, ternyata putus. Ini putus, guys. Sering bergerak, ternyata dalamnya akhirnya putus. Ya, demikianlah sekelumit perkenalan tentang meja kerja workbench yang sudah saya buat. Bila ada pertanyaan atau mau ada diskusi, ada sesuatu yang ingin diskusikan, bisa dicantumkan di kolom komentar. Semoga saya bisa menjawab segera. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.